Kami, keluarga besar Fish and Furious Gallery, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mina Aizin wa Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hai Sobat Ami, sebelum ditonton video ini jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys, biar sobat-sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Sobat Amis, ya jumpa lagi sama saya Marcel. Kebetulan Rahmatnya belum datang. Hari ini kita mau bagi-bagi THR ke karyawan gua. Tapi kenapa gua videokan? Karena gua mau ngeprank mereka. Tapi kita panggilnya yang muda-muda aja, karena kalau yang tua kita prank takutnya kuat. Jadi yang muda-muda nanti beberapa gue mau ngeprank, gue mau bilang gue nggak mau perpanjang, gue nggak mau dia kerja lagi di sini. Ya kurang lebih bisa dibilang gue nah gue pengen lihat ekspresinya kayak gimana. Padahal habis itu kita akan kasih dia surprise, gue mau kasih dia THR. Nah, jadi paling beberapa aja yang gue pilih, kita pengen lihat ekspresinya kayak gimana kalau dipecat. Soalnya kan ada beberapa yang sangat mencintai pekerjaannya di sini. Jadi kita lihat keseruannya nanti ya, teman-teman. Oke. Okay. Jangan lupa di like. Iya enggak? Oke. Okay. Dan ini bukan maksud apa, cuma pengen isengin mereka aja, karena kan teman-teman selama ini enggak pernah ngelihat tim-tim saya tuh kayak gimana, orang-orang di bawah saya tuh kayak gimana. Oke, okay, teman-teman. Gue udah gak sabar pengen ngeliat ekspresi mereka. Nah, gue udah siapin amplop, gue udah ambil duit. Sekarang kita mau bungkusin dulu. Oke, kita mau bungkusin. Ini bukan gue ngerinya, cuma gue pengen ngeprank aja. Dan gue gak kasih tahu kalian nominalnya berapa masing-masing, karena ini hak mereka, ngikutin dari gaji mereka. Nah, sekarang kita udah beres nih. Siapin amplop yang isinya THR buat karyawan. Buat karyawan-karyawan sini sama orang yang mendukung di toko ini. Ya, kita mau kasih THR. Oke. Nah, kita mau panggil satu-satu. Sip, kamera. Kamera satu lagi, kita mulai ya. Pak, tolong Sari dong, suruh ya. Naik. Oke, ya Pak. 12 seconds later. Emang yakin corona-nya udah beres? Ya, ya minim aja gak tau. Kalau udah beres, jelas gitu. Ya mau nanya agak serius nih, Sari. Sari juga nanya. Sari juga jelas serius. Iya. Oh, kamu mau nanya, mau jawab? Udah, mau nanya. Kamu kerja di sini gimana sih rasanya? Maksudnya? Aku ngerti. Kamu kerja di sini tuh nyaman kah? Gimana kah rasanya gitu? Nyaman. Nyaman?
Oke, kan saya kemarin kamu. Yakin bisa cuma. Bisa, kamu masa ada baik. Enggak gitu. Sebenarnya kan dari beberapa bulan lalu kan saya udah ingatin ke kamu saat coba kerjanya lebih konsen sedikit, ya kan? Jangan sampai banyak miss-nya. Cuma kok sering berjalannya waktu kamu malah masih kadang melakukan hal-hal kesalahan yang sama terus-terusan, tau gak? Sadar gak sih? Tanpa kamu sadarin pasti gitu kan? Bukan, iya kan? Mengerti kan? Jadi kamu kadang gak bisa bedain waktu di mana saatnya bekerja, kapan saatnya bercanda, kapan saatnya serius. Kan keadaan lagi corona begini, ya kan? Bulan ini kamu terakhir kerja di sini gimana? Tahu kondisi kamu kayak gimana, ya kan? Saya mencoba mengerti kamu juga, tapi kok kamu seperti nggak ngertiin saya gitu ya. Terus tapi kalau akhir bulan ini saya cut kamu, kamu pulangnya di mana, Sar? Itu sih biar saya tadi nanya, sebenarnya kamu kerja di sini itu gimana sih, gitu kan? Apakah ada kendala kah yang bikin kamu gak nyaman? Apakah kamu fun jalaninnya? Kamu happy? Saya happy. Saya mau kamu habis ini buka lembaran baru. Karena saya cuma ngeprank kamu. Sebenernya sih mau ngasih kamu THR. Saya gak tahan. Semoga ya, saya usahakan semua karyawan di sini selalu kecukupan. Maafin saya nggak pernah beres lagi. Gak apa-apa, nobody's perfect. Yang penting kamu masih mau saya bentuk, masih mau saya bimbing untuk ke depan lebih baik lagi. Jantung udah copot. Ya Allah, cuma sakit banget. Ya ini kan hak kamu, ini tunjangan raya kamu. Walaupun kamu gak bisa pulang kampung, setidaknya kamu bisa ngirimin orang tua di kampung. Makasih banyak banget, Sil. Bal, Bal, Dip. Kamu kerja di sini nyaman gak sih, Dip? Nyaman. Kok
tapi kamu kok belakangan tuh sering apa nggak konsen. Satu, saya ngingetin yang sering kan, saya ngingetin kamu terus yang berulang-ulang sering kan, bener gak? Bener ya? Tapi kamu melakukan lagi, melakukan lagi, melakukan sampai saya ngapain. Nyaman kamu kerja di sini? Nyaman di sini. Hah? Seneng? Kalau misalkan saya udah pertimbangin, ini kan gara-gara wabah corona gitu kan. Kayaknya saya memutuskan untuk ngurangin karyawan. Ya, jangan kamunya gak mau dibentuk. Ya kan? Bener gak? Ya. Terus kalau misalkan kamu gak saya perpanjang lagi abis lebaran, kamu masalah gak? Terserah. Kok terserah? Terserah buat saya cuma. Ya kalau buat keberatan ya udah. Tapi kamu nyaman kerja di sini? Nyaman. Kamu mau maju gak? Maju. Nanti katanya kamu kan cuma ke Bekasi, ya kan? Enggak, saya terang. Iya, 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 maksudnya, ya. Kamu masuk mana? Kamu masuk mana? Kabupaten Bekasi. Nah, ya udah, ya kan? Mau ada pulang, ya? Terus kapan balik? Kapan balik? Maksudnya kapan pulang nih ke Karawang? Karawang. Ya ntar tadi mana? Lambung, apa, terus? Udah, sebenarnya kita ini cuma ngeprank kamu. Kok bos? Ya kan saya pengen lihat kamu tuh mau maju apa enggak. Janji ya, ini saya janji ya sama saya. Nih, ini lebaran, ya kan? Kamu boleh pulang. Yang lain ada yang di luar pulau nggak bisa pulang kan? Kamu manfaatkan kesempatan ini. Kamu balik lagi dengan tujuan memang niat kerja. Jadi kamu cepat bisa, ngerti? Jadi nggak perlu diajarin berulang-ulang kali, Dip. Paham? Ya, sebenarnya di sini saya mau kasih kamu teh air. Selamat. Soalnya saya mau kasih kamu teh air, ya kan? Walaupun ya ini ada porsinya masing-masing, walaupun kamu baru jalan 3 bulan ya. Benar ya? Benar enggak? Benar. Ini hak kamu. Iya, ya. Ini hak kamu. Ini diterima, ya. Tadi sebenarnya mau dipecat itu saya ngeprank kamu doang. Ya, kayaknya pengen tahu kamu keseriusan. Reaksi kamu kayak gimana? Ya. Ya. Denger. Bang. Kamu selama ini kerja di sini gimana sih, Bang? Enak sih, ya. Enak? Iya. Seneng? Seneng. Walaupun saya suka ngomel gitu. Iya. Kamu terima itu pasti salah. Ya nerima, salah. Kamu betah gak kerja di sini? Ya betah. Betah. Kan saya udah bilang dari awal, Bal, tetap bisa, tetap ini. Cuma belakangan ini kamu kurang konsen kan kerjaan. Mikirin apa sih? Jujur, ini bertiga nih. Iya. Jujur aja. Mikirin apa sih? Mikirin apaan? Beli motor gitu kan. Terus? Gak ada duitnya. Siapa yang mau beli motor? Siapa gak ada duitnya siapa? Saya emang ada duit. Sisanya 7 juta doang. Terus? Masih kurang. Kurang berapa? Masih kurang 10-an. Beli motor baru? Mau cash? Mau beli cash? Enggak, second. Second 17 juta motor apa? GX. Yang 2000. GX apa sih?
Suzuki. Oke, SX. Yang kayak fiction itu. Yang kayak punya Kodani. Itu 17 juta secondnya. Terus ya kan kamu baru kerja di sini enggak apa lama, baru punya celengan kamu. Ya sabar. Ya sabar, semua sabar. Iya. Iya kan? Kamu bisa? Saya naikin enggak? Gaji kamu. Bener kan? Bener kan? Saya enggak pelit loh. Enggak sih. Hah? Iya kan? Kasih bonus apa? Nah iya. Nah iya. Kamu yakin kamu betah di sini? Ya, kita di sini betah, enak. Dulu lebih parah. Dulu lebih parah, makanya disyukurin, Mbak. Disyukurin. Iya kan? Tapi kan gini, kemarin saya udah ngobrol ini sama Rahmat. Saya udah pikirin panjang-panjang nih, Mbak. Kalau gak ada dampak mungkin corona gini kan, kamu bisa lihat lah, toko aja udah tutup kan, bulan kan. Nah, jadi kan kita cuma online aja ngelayaninnya kan, bener ya? Kita memutuskan kalau kamu gak diperpanjang lagi, boleh gak? Apa mas, terlalu sih, menerima. Itulah, Bang. Enggak ada masalah, Bang. Enggak. Yakin. Dendam enggak sama saya entar? Enggak lah, Bos. Sudah baik. Saya kan aku sedih. Pengen apa? Pas pun dikasih. Juga tetap dikasih. Dulu saya juga sedih itu mau ibu suka. Pas pun. Kan di sini kan udah baik lah. Terus kamu sedih enggak? Apa? Kamu sedih enggak? Kalau saya berdua ngomong gitu, kecewa nggak? Kecewa nggak? Nggak kecewa nggak. Saya udah beruntung dapet bos kayak gini. Hah? Udah beruntung lah. Mukanya kok muka sedih? Ya enggak. Mau kayak gini ngomong bicara yang serius gitu. Ngomong kayak gini. Kok udah beruntung banget gitu. Udah beruntung dulu kerja lebih parah dari sini. Ini udah beruntung banget. Yang baik, dekati, apa dikasih. Karena dulu kita dulu juga pernah susah. Iya. Saya tahu lah. Tahu. Jadi ada penurunan, tapi kan semua karyawan tercukupi kan? Enggak ada yang saya potong kan? Iya kan? Enggak ada laporan yang potong kan gajinya, enggak ada kan? Nah. Ya saya berusaha mengerti lah karena di bawah saya pasti banyak keluarga yang harus ditunjang. Entah yang belum nikah pun pasti harus ngirim orang tuanya. Betul ya? Betul. Nah, saya mikir ke situ, karena saya juga pernah susah, pernah ngerintis dari nol. Ya, nah jadi ya saya sebelumnya mohon maaf nih Bang. Iya. Ya. Udah nerima sih. Saya sama Rahmat mohon maaf. Ya, karena sebenarnya kita ngerjain kamu. Jadi ini gimana? Lo balik gimana? Ya balik gua cuma hari-hari doang. Terus lo ngerasanya gimana? Apakah itu sebenarnya udah jalan apa belum? Gua sih ngerasanya akhir-akhir ini agak kurang. Gua juga gak tahu kenapa ya. Dan lo sadar itu kurang? Sadar ya, gua sadar itu. Ya makanya gua habis lebaran mau gua perbaiki semuanya. Jadi mulai gua usahain mulai dari nol lagi. Jadi semua depan gua pegang lagi gitu. Nah, naikkan nih. Iya kan? Lu udah ngikut gua berdua? Cewa gak? Enggak. Kok enggaknya gitu ya? Enggaknya kayak biasa banget ya? Hah? Lu kameranya anjir, kamera lu nyala. Nyala dari mana? Ntar deh ya. Licik ya. Emang susah ya. Enggak asik. Nggak, jadi kali ini gagal nih. Oke okay, guys, kali ini yang ini gagal. Gue mau kerjain dia padahal nih. Ya guys, gue ngeliat kamera kok ada di sini ya di kan? Di sini juga ada sih. Dia nggak tahu kayak gitu. Kecil dia nggak tahu.
Ini kok kamera tuh main kemenan di sini. Gini. Soalnya nggak pernah kamera tuh nggak pernah taruh di sini guys, tau gua. Kamera biasa sama dia taruh di tas. Kan? Lek. Gua mau kasih lu THR. Meskipun lu enggak apa? Enggak lebaran, tapi lu Natalan. Gua sama Marcel ini THR dari gua sama Marcel. Lu terima. Ya. Ingat rajin-rajin ya. Oke, yuk. Nah, jadi ini satu luga, ini bukan karyawan tapi paling berjasa juga di sini karena setiap gua oksigen habis lalu dia yang sigap nganter. Jadi ini adalah Mas Amin, dia dari buka toko support oksigen di sini. Jadi kalau habis Mas habis dia langsung kirim. Oke. Gitu. Jadi dia berjasa juga untuk toko ini, makanya gua mau kasih dia THR. Oke. Oke. Okay. Itu, Mbak. Gua enggak mau baca. Gua udah besi. Wis. Ini keadaannya buat Mas Amin. Makasih banyak loh. Iya. Makasih udah dukung di sini ya. Maaf ya. Ya kan? Terima kasih ya. Makasih banyak, Mas. Ya. Yuk, makasih. Yuk, mari. Nah, udah lihat kan keseruan kita tadi? Jadi gimana, Mat? Ya, reaksi di orang kayak begitu. Ya, semua ini kita share, tujuannya cuma buat hiburan. Oh, buat hiburan untuk kalian semua. Iya. Bukan buat apa-apa, ya kan? Jadi kita kewajiban kita laksanakan buat mereka. Mereka biar mereka bisa merayakan hari rayanya. Betul. Oke, teman-teman. Sampai di sini udah panjang kan? Iya. Jadi lumayan panjang nih. Ya, sampai sini video kali ini. Oke, sampai di sini video kali ini. Jangan lupa di-like, di-subscribe, di-komen. Iya. Ya. Dan lupa kita menuju 10.000 subscriber, kita mau nanti giveaway. Giveaway apa, Mat? Tari Black Diamond. Woi, pure ya, Mat? Pure. Yoi. Untuk kalian. Oke. Okay. See you next video. Salam amis. Bye-bye.